bagaimana gedung diorama ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bisa mensosialisasikan namanya terkait program-program strategis Kementerian SDM. Kepada Bapak PPSDM Migas Cepu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap PPSDM. Jadi dengan wahana diorama yang ada saat ini di belakang kita, ini salah satu upaya kita untuk bisa berkontribusi lebih lagi terhadap masyarakat. Yeah.